Sudah terlihat tanaman timunnya sudah mulai berbunga. Ini saatnya kita memberikan pupuk di masa pembuahan atau masa generatif. Karena tanaman timunnya sudah mulai berbunga atau masa pembuahan, kali ini pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 1616 1 gelas aqua dari merek Tawon ini. NPK 1616, kemudian KCL Ujang cukup 3 sendok. Kemudian MKP dari Pak Tani 5 sendok. Dan kemudian garam gresak atau garam dapur setengah aqua. Setengah aqua. Aqua gas. Kemudian kita aduk. Bu, ini untuk dikocor untuk 16 tangki, ini 16 liter air.